All I hear is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why you have to go. Cause this pain I feel, it won't go away. And today I'm officially missing you. I thought that from this heartache I could escape, but I fronted long enough to know there ain't no way. And today I'm officially missing you. Hai semua, Cooking with Mami Lana kali ini mau masak salah satu resep yang sering dipesan kalau kita lagi makan di restoran. Kacang panjang, ca daging sapi. Bahan-bahannya sih nggak susah ya, mudah dicari, bisa didapatkan di mana aja. Yang pertama, kita butuh kacang panjang. Lalu selanjutnya, daging sapi. Kalau saat ini saya pakainya daging sapi cincang. Lalu untuk bumbu-bumbunya, mudah banget, cuma butuh bawang putih, bawang merah, dan cabai keriting merah. Lalu kita butuh saus tiram, minyak wijen, dan garam serta lada. Untuk resepnya bisa kita lihat seperti berikut ini, jangan lupa di screenshot. Oke, pertama bawang putih yang kita pakai, kita iris-iris, kita cincang kasar. Nggak usah terlalu halus, dia masih harus ada cangkinya gitu ya. Lalu bawang merah juga, saya nggak mau iris aja, tapi saya mau cincang kasar juga, supaya kelihatannya agak bulat-bulat gitu ya. Terus selanjutnya, cabenya juga begitu. Dipotong pendek-pendek, bulat-bulat, lalu kita sisihkan. Kacang panjang, kita potong sekitar 1 jari ya, mungkin sekitar 10 cm. Oke, dan selanjutnya kita nyalakan api. Lalu tahap pertama, kita panaskan minyak. Saya nggak usah terlalu banyak, biasanya pakainya. Lalu kita goreng kacang panjang tadi. Gorengnya tergantung selera. Ada yang maunya masih agak keras-keras. Lalu setelah itu kita tumis minyak dan kita masukkan bawang merah, bawang putih. Kita tumis sampai warnanya agak kecoklatan. Dan masukkan daging cincang. Daging cincangnya diaduk hingga rata, hingga berubah warna, lalu kita tambahkan cabai merah. Kita aduk-aduk lagi, masak sebentar hingga cabainya agak sedikit layu dan dagingnya juga semakin coklat ya, caramelized begitu. Lalu selanjutnya kita tambahkan, di sini bumbunya hanya minyak wijen sedikit, 1 sendok makan dan 3 sendok makan saus tiram. Lalu jangan lupa garam, juga merica. Dan kita aduk rata lagi. Lalu selanjutnya kita masukkan kacang panjang yang tadi sudah digoreng di awal. Sebenarnya ini tergantung selera ya. Kalau di rumah saya, seleranya harus ada rasa agak manis. Maka tadi saya nggak taruh kecap manis, tapi di akhir saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis untuk ada taste manisnya. Tapi selera aslinya hanya minyak wijen dan saus tiram saja cukup. Oke, sudah disusun di piring saji, dan inilah enaknya kalau kita bikin sendiri di rumah. Jumlah dagingnya, jumlah sayurnya bisa kita sesuaikan, tergantung adanya bahan di kulkas dan tergantung selera, lebih suka sayur atau lebih suka daging. Oke deh, silakan mencari bahan-bahannya dan selamat mencoba teman-teman.